Oh, sebaik ada makanan. Jom tengok sikit apa yang ada dalam ni. Hai, tak sabarnya. Wah, ada biskut lah. Eh, Hakim, tengah buat apa tu? Eh, Ustaz. Ya. Saya sebenarnya lapar lah, Ustaz. Saya nak makan lah. Oh, Ustaz pun lapar ni. Ya ke? Oh, alhamdulillah nampaknya langkah kanan Ustaz hari ni. Alhamdulillah, Ustaz. Boleh kita makan sama-sama? Eh, boleh, Ustaz. Sila-sila, Ustaz. Alhamdulillah. Jumpa, Ustaz. Ya, Hakim. Eh, sedapnya. Ini kalau dapat Ustaz. Ya. Bila Ustaz lah. Eh, Hakim, sebelum kita makan. Ya, Ustaz. Hakim ingat tak apa perlu kita buat? Alah, kena baca doa ya, sebelum makan. Doa sebelum makan. Hakim ingat macam mana bacaan doa sebelum makan? Tapi macam mana doa sebelum makan ya? Ha, cuba Hakim ingat balik. Bagaimana doa sebelum makan? Didik TV KPM. Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid? Selamat datang ke tahap 1 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan pendidikan Islam tahun 2 bersama dengan seorang cikgu kita yang cukup-cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasa. Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Bersama dengan saya hari ini, Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Apa khabar, Cikgu? Ya, manis senyuman, Cikgu. Okey, dan bersama juga dengan kita hari ini, Ustaz Hafizuddin Saad dari Sekolah Kebangsaan Batu 8, Changlong, Kedah. Ah, betul ke sebut, Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah, sebaik. Betul, ya. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Hakim, apa khabar? Saya pun semakin sihat. Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Hari ini apakah yang akan kita belajar, Ustaz? Baik, Hakim. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu tajuk dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 2. Ya. Iaitu tajuknya adalah berkati rezekiku. Okey, Ustaz. Okay, seterusnya? Okey, seterusnya kita akan okey. Ya. Yeah. Seperti biasa, sebelum kita belajar pada hari ini, kita bacakan doa sebelum belajar dahulu. Ya, yeah, betul, Ustaz. Jadi Ustaz nak minta Hakim bacakan boleh, doa. Ustaz? Boleh, Ustaz. Baik. Jadi murid-murid di rumah pun turut serta bersama dengan jom saya, okey? Sama-sama kita tadahkan tangan. Kita baik aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami rahmatmu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Hakim. Sama-sama, Ustaz. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada standard kandungan kita pada hari ini. Iaitu, standard kandungannya adalah menaakul dan mengamalkan adab-adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada standard pembelajaran. Yeah. Yang pertama adalah menerangkan adab-adab makan dan minum. Yang kedua, membaca dalil nakli yang berkaitan dengan adab makan dan minum. Yang ketiga, mengklasifikasikan adab-adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Dan yang keempat, merumuskan kepentingan mengamalkan adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Baiklah, Hakim, untuk yang seterusnya kita lihat pula objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat yang pertama,
menyenaraikan adab-adab makan dan minum dengan betul. Ya. Okey. Yang kedua, Hakim, objektif kita adalah membaca dalil nakli yang berkaitan adab makan dan minum dengan betul. Yang ketiga, menjelaskan adab-adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian dengan betul. Dan yang terakhir, objektifnya adalah menjelaskan kepentingan mengamalkan adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian dengan betul dan tepat. Wah, okay. Seronoknya Ustaz. Apa yang akan kita belajar hari ini, Ustaz? Sudah tentu seronok. Kami semangat, Ustaz, untuk meneruskan pembelajaran hari ini. Silakan, Ustaz. Hakim. Untuk yang seterusnya, kita lihat. Apakah ada adab makan yang sering kamu amalkan? Okey, Hakim. Biasanya, sebelum makan, semasa makan, dan selepas makan, ada adab-adab yang perlu kita patuhi sebagai tanda kita nak memastikan kita bersyukur atas nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan yang penting, kita nak memastikan bahawa rezeki yang kita dapat, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah rezeki yang diberkati. Ya, betul, itu Ustaz. Yang penting sekali. Okey, baiklah. Kita akan lihat yang pertama, adab sebelum makan. Sebelum makan, kita perlu patuhi adab. Ya. Kemudian, Hakim, yang kedua, sudah tentu semasa makan juga kita perlu mematuhi adab semasa makan. Dan yang ketiga, adab selepas makan. Ada juga adab yang perlu kita patuhi selepas makan. Okey, baiklah. Seterusnya, Hakim, kita nak melihat kepada dalil nakli tentang tuntutan kita beradab semasa makan dan minum. Jadi, boleh Ustaz nak minta Hakim sekali lagi baca dalil nakli adab makan dan minum. Okey, jom kawan-kawan ikut saya baca sekali ya. Okey, ya gulam, samillah wa kulli yaminik wa kulli mimma yalik. Wahai anakku, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling hampir. Bagus. Betul, terbaik, Ustaz. Hakim. Memang terbaik. Terima kasih, Ustaz. Okey. Bila kita lihat kepada dalil nakli ni, Hakim, dah tentu kita sebagai orang Islam, sebagai tanda bersyukur yang Ustaz bagi cakap tadi kan, kita dituntut untuk mengamalkan adab sebelum, kedua semasa dan selepas makan. Jadi, jom kita sama-sama amalkan adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian kita. Okey, jom kawan-kawan kita amalkan adab sebelum, semasa dan selepas makan. Baiklah, Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh tak, Ustaz? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana tahu. Okay. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam tahap 1. Jumpa selepas ini. KPM. Bersua kembali dalam tahap 1 bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Hafizuddin Saad dan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Amira Huda Muhammad Amir. Okey, Ustaz, segmen ini kita nak belajar tentang apa pula, Ustaz? Okey, jom sama-sama murid-murid di rumah bersama-sama dengan Ustaz kita lihat pula pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu adab sebelum makan dan minum. Okey, kita lihat adab yang pertama. Sudah semestinya sebelum makan kita perlu membasuh tangan sehingga bersih. Basuh tangan dulu, Hakim, sebelum Betul, nak makan. Ustaz.
nak pastikan tangan kita tu bersih dan tidak ada kekotoran. Kuman-kuman tu kan. Kemudian yang kedua, duduk dengan tertib. Kita mesti dalam keadaan duduk dan tertib. Jangan makan sambil berlari-lari ataupun berdiri. Mesti kita duduk dalam keadaan yang beradab dan tertib. Yang ketiga, Hakim. Ya, Ustaz. Boleh bacakan untuk Ustaz yang ketiga, Hakim. Ada? Boleh, Ustaz. Okey, terima kasih. Yang ketiga, jangan lupa membaca basmalah. Cuba bacakan basmalah, Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Terbaik, Hakim. Ustaz nak bagi satu bintang lah. Ada ganjaran ke, Ustaz? Mesti ada. Okey. Adik-adik di rumah pun, yang mana dapat baca bismillah tadi, Ustaz bagi juga bintang. Yeay. Jadi, Hakim, ambil satu bintang. Satu bintang, Ustaz. Tampalkan kata ganjaran, Hakim. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Hakim. Bagus. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membaca doa makan. Kita baca bismillah dan seterusnya kita baca doa sebelum makan. Okey, Hakim. Sekali lagi lah Ustaz nak minta Hakim bacakan doa makan. Adik-adik di rumah tentu nak dengar Hakim baca doa sebelum makan. Yeah. Okey, Hakim. Jom murid-murid ikut saya ya. Okey. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Alhamdulillah. Bagus, Hakim. Tahniah. Terima kasih, Ustaz. Itulah adab doa. Yeah. Doa sebelum makan dan minum. Sebelum kita nak makan, sudah semestinya kita baca doa. Betul, janganlah Ustaz. Walaupun perut macam Hakim tadi kan, perut tengah lapar kan. Lupa nak baca bismillah. Jangan macam tu. Kita amalkan, biasakan dengan membaca doa sebelum makan. Okey, seterusnya kita dah belajar doa sebelum makan, kita lihat pula kepada adab semasa makan dan minum. Ha, apa adik-adik? Adab semasa makan dan minum. Ya. Yeah. Okey, kita lihat yang pertama. Gunakan tangan kanan. Hakim, boleh tunjuk dekat Ustaz? Tangan kanan. Okey, tangan kanan. Yang ni tangan kanan. Kita makan menggunakan tangan kanan. Betul, Ustaz. Okey. Jangan biasakan menggunakan tangan kiri. Guna tangan kanan. Okey. Seterusnya, adab semasa makan yang kedua. Mengambil makanan yang paling hampir. Oh, yang paling dekat, Ustaz. Yang paling dekat. Maksudnya yang di di hadapan kita. Di hadapan kita. Jangan pula nanti kita jauh. Betul. Benar tu kan? Okey. Yeah. Ambil yang paling hampir. Okey, yang ketiga adalah elakkan meniup makanan atau minuman yang panas. Oh, tak boleh, Ustaz. Biasa kan kita bila kita nak minum makanan yang panas, kita tiup dulu kan? Itu memang hukumnya adalah makruh. Tidak digalakkan. Kita jangan panas, kita bagi sejuk dulu. Betul, Ustaz. Bila agak-agak dah boleh makan, baru kita makan. Yeah. Okey, seterusnya. Yang keempat, tidak mencela makanan. Maksudnya ini nak tunjukkan tanda kita bersyukur. Betul. Kadang-kadang kita ni susah sangat nak bersyukur, Hakim kan? Betul, Ustaz. Dapat makanan yang lazat-lazat, yang enak pun masih lagi kita nak komplain. Tak bersyukur lagi dengan makanan. Jadi sebagai tanda kita ni bersyukur, nak rezeki kita ni diberkati, dah tentu mestilah kita tidak mencela makanan kita. Kita terima makanan yang kita dapat, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan sekali-kali kita komplain dengan rezeki yang Allah berikan. Okey, seterusnya yang keempat, yang kelima, Hakim. Adab yang kelima dah, Hakim. Yeah. Elakkan berbual perkara yang tidak baik ketika makan. Okey. Makan, tapi kalau tak ada yang penting-penting, kita makanlah. Janganlah kita berbual-bual kosong. Kita sambil-sambil makan tu. Yeah. Jadi pastikan kita tidak berbual dengan perkara yang tidak baik ketika kita makan. Okey, seterusnya kita lihat pula adab yang keenam.
tidak membazir. Ya Allah, biasanya kita kan bila kita makan, kita makanan tak habis. Betul, suka Ustaz. Membazir. Oh, buang makanan tu. Oh, cuba kita lihat kalau di negara-negara mereka-mereka yang dalam keadaan susah, miskin, betul, nak dapat Ustaz. Makanan pun susah. Makanan tu mereka akan hargai, mereka betul. Akan syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kita bila dapat makanan sedap ataupun tak sedap, pastikanlah makanan tu dihabiskan. Jangan kita membazir. Okey, seterusnya yang ketujuh. Ha, Hakim. Tadi kita baca doa makan. Sekarang ada ya, semasa makan yang ketujuh adalah jika terlupa membaca doa makan. Macam mana ya Ustaz? Macam mana kita nak buat? Mungkin kita lapar, kita makan baru teringat. Oh, terus alamak, makan kan? Lapar, perut lapar, terus makan. Sekarang macam mana Hakim? Apa doanya Ustaz? Okey. Doa ataupun bacaan ketika kita terlupa. Tengah-tengah duk makan, baru kita teringat. Alah, tadi terlupalah baca doa makan. Bacaannya adalah... Hakim, sekali lagi lah. Boleh, Ustaz. Murid pintar, Ustaz. Okey. Jom, kawan-kawan, ikut saya. Bismillah awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah, aku memulakannya dan aku mengakhirinya. Bagus, Hakim. Ustaz nak bagi lagi satu. Adakah, Ustaz? Bintang, Ustaz Hakim. Dapat lagi bintang. Okey, adik-adik di rumah. Juga untuk murid-murid tahu. Bagus, tahniah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Hakim. Okey, itu bacaannya, Hakim. Oh, kalau tiba-tiba terlupa baca doa makan, itulah bacaannya. Bismillah awalahu wa akhirahu. Okey. Boleh, Hakim? Boleh, Ustaz. Ya, baik, kita teruskan. Adab selepas makan. Yeah. Kita lihat apa dia adab selepas makan. Membasuh tangan. Jadi, biasakan sebelum makan, kita basuh. Dan selepas makan juga kita basuh tangan kita. Okey? Untuk mencuci sisa-sisa makanan yang lekat di tangan kita. Yeah. Okey, dan... yang kedua adalah membaca doa selepas makan. Yang ni biasanya kerap kali orang lupa kan? Betul, Ustaz. Bila perut dah kenyang, lupa segalanya. Lupa dah segala-galanya. Sebagai tanda syukur, selepas makan pun kita kena mensyukuri dengan membaca doa selepas makan. Apa doa selepas makan, Hakim? Apa doanya, Ustaz? Nah, Ustaz nak baca atau Hakim nak baca? Ustaz, terpulang kepada Ustaz. Okey, Ustaz Asa, Ustaz nak Hakim lah yang bacakan doa. Tapi ada ganjaran tak, Ustaz? Baca doa dulu. Okey. Kalau tepat nanti, baru Ustaz bagi ganjaran untuk Hakim. Boleh, Ustaz? Okey, terbaik, Hakim. Okey. Baik. Hakim, boleh bacakan doa selepas makan. Okey, jom kawan-kawan, ikut saya. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan dan minum serta jadikan kami orang Islam. Alhamdulillah, terbaik Hakim. Tadi Hakim tanya ada ganjaran tak? Disebabkan Hakim baca dengan betul dan tepat, Ustaz bagi lagi satu ganjaran untuk Hakim. Terima kasih, terbaik Ustaz. Hakim. Tahniah adik-adik di rumah. Yang dapat membaca doa bersama-sama dengan Abang Hakim tadi, juga Ustaz bagikan ganjaran bintang untuk adik-adik di rumah. Okey, Hakim. Seterusnya, kita nak Ustaz. Lihat pula. Tadi kita dah belajar kan? Sekarang kita nak lihat pula kepada uji minda. Kita nak tengok kefahaman dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, antara berikut, yang manakah adab makan dengan betul? Okey, yang pertama, gunakan dengan tangan kanan. Yang kedua, tidak membazir. Dan yang ketiga, membaca basmalah. Okey. Adab sebelum makan. Jom kawan-kawan bantu saya. Okey. Apa? Si, Ustaz. Si. Kawan saya kata si. Ya. Betul ke? Tepat sekali, Hakim. Mesti sebelum makan kita baca basmalah. Dan
dan juga baca doa. Okey, kita teruskan dengan uji minda kita yang kedua. Okey, Ustaz. Membaca doa sebelum dan selepas makan adalah A, sunnah Nabi. Yang kedua, bukan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, amalan tidak beradab. Ha, mana satu jawapan yang betul, Hakim? Okay, cuba tekan cepat-cepat. Bantu saya. Okey. Ha? Eh, Ustaz katanya. Okey, tanya. Bagus. Yeay, A jawapannya. Sunnah Nabi. Okey, sunnah Nabi. Okey, uji minda kita yang ketiga. Berikut adalah situasi yang tidak beradab. Kecuali A, Hani mencapai makanan yang jauh daripadanya ketika kerana kelihatan sedap. Ha. B, Maria membaca doa sebelum makan. Dan yang ketiga, Hakim makan menggunakan tangan kiri yang tidak beradab. Kecuali. Yeah. Okey, kawan-kawan, jom tolong saya. Okay. Bola? Oh, B. Ya, tepat sekali jawapannya adalah B. Maria membaca doa sebelum makan. Yeah. Yang perlu kita amalkan. Terbaik, Hakim. Terima kasih, lagi Ustaz. Dua bintang lah Ustaz bagi. Dua bintang? Okay. Wah, banyaknya. Tahniah, Hakim. Dan adik-adik di rumah. Terima kasih, Ustaz. Yeay, dua bintang. Okey, Ustaz. Ya. Yeah. Seterusnya. Terbaik, Hakim. Okey, seterusnya yang uji, soalan yang keempat. Soalan uji minda kita. Berikut adalah adab semasa makan. Kecuali A, elakkan berbual ketika makan. Mm-hmm. B, mengambil makanan yang paling hampir. Dan yang ketiga adalah membazir dan mencela makanan. Ha. Okey. Kita lihat apa jawapan Abang Hakim. Jawapannya ialah C, Ustaz. Ha, betul. Yeah. Tepat sekali. Terima membazir kasih, dan mencela makanan tak boleh diamalkan. Yeah. Sebab itu bukan adab. Makan dan minum. Terbaik, Hakim. Tahniah. Okey. Terima kasih, Ustaz, okay, atas soalan. Dan sekarang, Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Okey. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam tahap satu. Jumpa selepas ini. TV KPM. Kembali bersua dalam tahap satu bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Hafiz dan juga Cikgu Amira. Okey, Ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, baiklah, untuk segmen ini kita akan melihat kepada kepentingan beradab ketika makan dan minum. Kenapa kita perlu beradab ketika makan dan minum? Okey, kita lihat. Kepentingan yang pertama adalah nak memastikan kita ni seorang yang berdisiplin. Ya, betul. Ha, dalam Islam ni semua perkara ada adab yang kita perlu patuhi, termasuklah adab makan dan minum. Ha, dan bila kita beradab, kita menjadikan kita ni orang yang berdisiplin. Di mana bila kita berdisiplin, dah tentu dapat menjaga maruah diri dan keluarga kita. Nama baik. Betul, Ustaz. Kedua, terhindar daripada melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tak baik. Kita kan orang Islam. Betul, Ustaz. Mesti mengamalkan adab-adab yang baik dalam kehidupan seharian. Okey, yang kedua. Bila kita beradab semasa makan dan minum, dia dapat memastikan kesihatan kita tu sentiasa terpelihara. Sihatlah kan, Hakim, kan? Betul, Ustaz. Okey, untuk memastikan kita terhindar daripada jangkitan kuman dan penyakit. Sekarang kan banyak sangat penyakit yang perlu kita jaga diri kita, kan? Supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Kemudian dapat meningkatkan kualiti kehidupan kita. Yeah. Bila kita sihat, dah tentulah kualiti hidup kita akan menjadi lebih berkualiti. Okey, adab yang kepentingan yang ketiga, masyarakat menjadi harmoni. Menerapkan hubungan baik sesama manusia. Okey, kemudian dah tentulah kehidupan kita akan menjadi aman dan
damai, bahagia. Okey, yang keempat, dah tentulah kita kena bila kita beradab dapat memastikan kita ni menjadi seorang yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dah tentu kita dapat memastikan rezeki yang kita dapat tu diberkati, yakin? Betul, Ustaz. Mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mengelakkan daripada melakukan pembaziran. Okey, baiklah Hakim. Itu adab kepentingan berkenaan dengan adab makan dan minum. Seterusnya, kita nak lihat kepada uji minda yang seterusnya. Boleh, Ustaz. Mari kita beramal. Ya, saya dah bersedia, Ustaz. Okey, Hakim. Lihat gambar yang pertama ni, Hakim. Apa gambarnya? Okey, gambarnya ialah membaca doa sebelum dan selepas makan. Hakim, ambil tu, tunjukkan jawapan Hakim. Mana satu jawapan yang tepat? Merah atau hijau, Hakim? Okey. Membaca doa sebelum dan selepas makan, Hakim. Hijau. Ya, tepat sekali adik-adik jawapan Abang Hakim, iaitu hijau. Mesti baca doa sebelum dan selepas makan. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Makan dengan menggunakan tangan kiri. Ini beradab ataupun tidak? Mestilah merah. Ya. Amalan ini adalah amalan yang tidak beradab. Mesti menggunakan apa, Hakim? Tangan. Tangan kanan. Tangan kanan. Okey. Untuk yang seterusnya, gambar yang seterusnya, mari beramal. Membasuh tangan sehingga bersih sebelum makan. Mestilah apa kena jawapannya? Basuh tangan. Jadi jawapannya hijau, Ustaz. Ya, tepat sekali. Kita mesti membasuh tangan sehingga bersih sebelum makan. Okey. Seterusnya gambar yang ketiga. Hakim. Gambar yang ketiga, kita makan sambil berjalan. Tak boleh lah. Tak boleh, Hakim. Mestilah merah. Mana boleh. Sebelum tu, kita mesti makan dengan dalam keadaan yang duduk, Ustaz. Duduk dan tertib. Betul. Jawapannya tak boleh amal, kan? Yeah. Tidak beradab makan sambil berjalan. Okey, seterusnya. Ya, gambar yang seterusnya, makan dengan tertib dan mengambil makanan yang paling hampir. Ini bagus. Okey, hijau. Hijau, Ustaz. Hijau ke merah? Hijau, Ustaz. Hijau. Yakin? Ya, yakin. Yakin, Ustaz. Yakin, ya. Okey, jawapannya betul. Yeay. Mesti adab yang perlu diamalkan. Ambil makanan yang paling hampir. Okey, tahniah, Hakim. Ustaz nak bagi lagi Dua ganjaran. Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz. Jadi, Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Baik. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Belum makin. Lagi satu bintang. Okey, Ustaz. Terima kasih. Okey, Ustaz. Apakah rumusan untuk topik kita hari ini? Okey. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita perlulah beradab ketika makan dan minum. Yang mana amalan ini, adab ketika makan ini sangat dituntut di dalam agama kita. Betul. Agama Islam yang penuh dengan disiplin dan adab yang perlu kita patuhi. Di mana mengamalkan adab dan adab makan dan minum ini menjadikan kita seorang Muslim yang berakhlak dan beradab. Jadi, katakan tidak kepada amalan-amalan yang tidak beradab, termasuklah ketika kita makan dan minum. Jadi, untuk kita beradab dalam semasa makan dan minum, mengamalkan adab semasa makan dan minum untuk memastikan rezeki yang kita dapat itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, Ustaz. Dan Ustaz, bagaimana Ustaz menilai prestasi saya dan juga kawan-kawan saya, Ustaz? Okay. Cemerlang atau bagaimana? Baiklah. Ustaz? Kita tunggu, ah. Okey. Boleh? Boleh, Ustaz. Dah tentu Ustaz sangat berpuas hati dengan prestasi Hakim dan adik-adik di rumah. Ustaz pasti dan Ustaz percaya adik-adik di rumah pun dapat
mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini. Jadi, Hakim nak apa tadi? Saya nak ganjaran, Ustaz. Ganjaran. Yeah. Ustaz dah bagi berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Ustaz. Okey, Ustaz nak cukupkan jadi 10. Ustaz tambah lagi 3 untuk Hakim. Okey, terima kasih, jadi, Ustaz. Ganjaran yang keseluruhan untuk Hakim pada hari ini dan adik-adik di rumah adalah 10 bintang, Hakim. 10 bintang, terbaik, tepuk. Okay. Dan Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, sudah tentu kita murid-murid boleh mendapatkan pengukuhan melalui portal Delima Sumberku KPM. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hafiz Fuddin Saad dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir dan juga kepada adik-adik murid-murid di rumah kerana sudi bersama dengan kami. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.